Wahabi ini, kalau you pergi Saudi, orang kata Saudi Wahabi. Orang Saudi pun ketawa kita. Bila orang kata Saudi Wahabi, dia tahu orang ini memang tak faham apa dia cakap. Dia suka fitnah orang. Saya rasa sedih. Kalau kita kata kita orang berilmu, masih guna Wahabi, kita rugi besar. Kerana kita fitnah seorang ulama namanya Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dia seorang ulama. Dia pun dah mati. You fitnah, fitnah dia, dosa dia akan pindah pada kita, pahala kita pergi kat dia. Rugi besar. Kalau nak kata dia salah, tunjuklah mana salah dia. Kalau ada salah pun, dia juga manusia. Imam Syafi'i pun kata, Imam Maliki pun kata, kami manusia biasa. Boleh betul, boleh salah. Kalau salah, jangan ikut. Kalau betul, ikut. Agama itu mudah. Jangan fitnah orang, hukum orang. Saya pun tak hidup di zaman dia. Saya pun tak pernah jumpa. Tapi bila orang kata Muhammad Abdul Wahab, saya pun terbaca juga buku dia. Dalam pembacaan saya, saya tak nampak pun apa yang dia cakap itu bercanggah dengan Quran dan hadis. Kita kata kita ahli sunnah wal jamaah. Dia pun ahli sunnah wal jamaah. Tapi nak fitnah orang kata kerana dia buat ini tak ada, itu tak ada. Ialah kalau dah tak ada, memang tak ada lah. Bukan? Ada-ada lah. Kita di sini macam-macam buku ada, Sahih Muslim ada, Masya Allah. 40 hadis ada, Imam Nawawi, Masya Allah. Kalau ada situ ada lah. Kalau tak ada, tak ada lah. Berapa orang baca? Berapa orang baca? Kan? Kita kata kita orang Syafi'i. Betul tak betul? Betul tak betul umumnya? Nusantara ni Syafi'i. Apa nama Imam Syafi'i? Apa nama Imam Syafi'i? Susah juga kan? Saya jumpa orang Hanafi di India, Pakistan kadang-kadang. Saya kata, Nu'man bin Sabit berkata, "Hah, Nu'man bin Sabit ini imam mana pula?" Saya kata, "Nu'man bin Sabit, Nu'man siapa dia?" Ah, ini ya problem. Nu'man bin Sabit itu Imam Abu Hanifah lah, itu nama dia. Abu Hanifah itu kunya dia. Syafi'i nama dia apa? Apa nama Imam Syafi'i anak? Oh, kena tahu. Tidak fitnahkan imam kita buat apa? Kita cakap-cakap apa yang kita buat, imam pun tak suruh, kita yang buat. Kemudian kita kena Syafi'i. Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Saya rasa juga kadang-kadang sedih. Kita suka kaitkan dengan Imam Syafi'i tapi nama tak kenal, buku dia pun tak pernah baca. Oh, ini yang luar biasa. Kan? Saya banyak masjid yang saya pergi, tak pernah satu kali saya tengok masjid orang buka kitab Imam Syafi'i. Tak pernah sekali. Apa nama kitab Imam Syafi'i? Bantu. Apa nama kita Imam Syafi'i? Problem juga. Oh, banyak cerita ini juga. Oh, Syafi'i. Sikit-sikit Syafi'i. Minta maaf. Janganlah fitnah imam kita. You nak cakap tentang Syafi'i, kena ada rujukan dia. Kita agama suka kias-kiaskan. Kenen-kenen, kias-kias. Imam Syafi'i dalam kitabnya kata, la qiyas fil ibadah. Ibadat tak boleh main qiyas. Nabi dah tunjuk pada kita. Semua cara ibadat Nabi dah tetap tak boleh main qiyas-qiyas. Tapi kita suka kena qiyas. Nama kitab Imam Syafi'i ada dua yang terkenal. Yang awal dia tulis nama Al-Umm. Yang terakhir Ar-Risalah. Kedua-dua pun tak baca.
Tapi sikit-sikit Syafi'i. Syekh, bacalah, tolong baca. Maaf, saya nak tambah. Kalau kita mulai baca, rupa-rupanya banyak kita buat bertentangan dengan ajaran dia. Saya kena baca. Kerana dulu kita belajar, empat-empat imam pun kita kena baca. Supaya kita faham. Imam Syafi'i kata, iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Mana hadis-hadis Nabi yang you ikut sahih, itulah mazhab aku. Dia bukan buat mazhab bau, tak ada. Kita anggap macam mazhab Syafi'i satu mazhab yang bau. Tidak. Jadi istilah yang kita pakai Muhammad Abdul Wahab, Wahabi, satu istilah yang sengaja diguna oleh musuh-musuh Islam dulu. Supaya orang Islam berpecah. Akhirnya kita sambut. Saya tidak mengatakan maksum. Imam Syafi'i pun tak kata dia ada maksum. Imam Malik pun tak kata dia maksum. Apalagi Muhammad Abdul Wahab kemudian. Manusia biasa. Tapi bacalah sejarah dia dengan betul. Nak baca sejarah Muhammad Abdul Wahab, kena baca kitab sejarah yang memang orang tahu tentang Muhammad Abdul Wahab. Bukan dari musuh dia. Macam kita nak tahu Imam Syafi'i, kena bacalah kita Imam Syafi'i. Betul tak betul? Baru kita tahu apa yang Imam Syafi'i cakap.